Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk top up dan juga kita bakal ngebek tujuhin ya salah satu karakter SS Arcus terbaik di abad ini, yaitu Lord Super Aloy ya. Oke ya, jadi top up yang wajib itu ya setiap bulannya teman-teman ya. Menurut gue yang sangat-sangat worth it itu yang ini ya, yang harganya 60.000 lah, 59.000 ya, 59.000 ya setiap 1 bulan sekali teman-teman ya. Karena di sini tiap harinya kita ini bakal mendapatkan diamond ya. Jadi kurang lebih 3.000 diamond lah selama 1 bulan ya teman-teman ya. Kurang lebih lah ya 3.000 diamond, dan juga kita mendapatkan colorful gems sama elite voucher ya, dan harganya cuma 59.000. Jadi langsung aja kita beli teman-teman ya. Mantap Soul, dapat 240 diamond di awal. Terus kemudian Elite Voucher 4, Colorful Gems 2, dan dapat 100 diamond lagi teman-teman. Mantap, Soul ini sangat-sangat worth it banget ya. Seriusan, ini sangat-sangat worth it banget ya untuk bulanan ya. Terus kemudian di sini juga ada recharge juga ya, lumayan ya. Ini buat kalian yang mungkin ini untuk dapetin sampai sini tuh butuh berapa juta ya, 2 sampai 3 jutaan ya teman-teman ya. Soalnya yang dana double nggak kehitung ya. Oke, daily-nya mantap Soul, dapat repayment supply token ya. Dan langsung aja kita menuju ke si Super Aloy-nya. Dan ini dia Super Aloy gue teman-teman ya. Sudah mau limit break bintang 7. Dan di limit break bintang 7 ini lumayan ya. Di sini kita bakal mendapatkan damage rate sebanyak 5% ya. Naik lagi damage rate-nya 5% ya. CP-nya gue nggak tahu ya naiknya sampai berapa. Kita coba lihat saja ya. Oke, butuh 2 lagi. Pas banget cuy, 2 cuy. Pas banget 2 ya, pas banget 2 fragmennya. Oke, dan langsung aja ya. Jadi untuk box ketujuh ini ya, satu boxnya itu memerlukan 50 fragmen ya. Memerlukan 50 fragmen dan 120 bed ya. Langsung aja kita aktifasi teman-teman. Widih, dapet damage rate 5%. Sudah, cuy, damage rate 5%. Widih. Gila bener ya, tamat cuy ya, tamat satu karakter B7 ya untuk SS Arcus nya Jadi selanjutnya siapa lagi yang gue B7-in? Udah dua berarti gue nih, udah ada Tank Top Master sama Super Aloy ya. Dua karakter refleks cuy, dua karakter refleks yang sudah limit break bintang 7 ya. Berarti target selanjutnya Deep Sea King ya. Deep Sea King yang bakal gue buat jadi limit break bintang 7 ya. Karena Deep Sea King sisa 3 box lagi, jadi butuh 150 fragmen ya. 150 fragmen untuk membuat Deep Sea King jadi B7 teman-teman. Mantap sekali ya. Terus setelah Deep Sea King, mungkin gue bakal naik ke Drape Knight atau Goketsu ya. Drape Knight atau Goketsu ya. Nah nanti aja kita pikirin lah ya. Yang penting sekarang gue bakal nge-upload si Super Aloy ya. Super Aloy sudah tamat, dan ini dia ya untuk masterinya. Mastery Super Aloy gue di tier 6 ya. Masterinya di tier 6 karena ini ya support karakter awakening ya, harus B4 cuy baru bisa naik lagi ya. Cuman percuma juga ya, gue cuma punya 2/21 ya. Dari tier 7 ke tier 8 ya, dari tier 7 ke tier 8 ini ya, ininya harus B4 ya. Sebenarnya ini gampang ya untuk di B4-in teman-teman ya. Ini sebenarnya gampang ya. Awakening-nya kita buat B4 nih, ada nggak ya? Aduh, nggak cukup cuy. Nggak cukup ininya. Apa namanya? Awakening-nya ya. Nggak cukup cuy. Core power-nya. Core power-nya nggak cukup cuy. Core power-nya tidak cukup teman-teman ya. Core power-nya tidak cukup ya. Jadi untuk peralatan gue sekarang ininya cuma tier 8 ya, tier 8. Terus kemudian tipe masterinya tier 8 juga, udah pada mentok semua cuy. Tier 8 semua ya, sudah pada tier 8 semua. Oke. Jadi mungkin ya karakter selanjutnya bakal gue build setelah Super Aloy yaitu fokus ke Metal Bed, biar Metal Bed bisa masuk ke line up ya. Biar Metal Bed bisa masuk ke line up ya. Metal Bed juga udah tier 6 untuk fashion masternya, tipe mastery tier 6 juga ya. Terus kemudian ini baru belum naik lagi ya, ini support character satu keep check reach satu bintang ya. Gampang lah ini, easy lah ya, tinggal nyari fragmennya saja ya, tinggal nyari fragmen saja. Yang penting Super Aloy sudah finish sampai limit break bintang 7 teman-teman. Dan langsung kita coba saja ya, kita coba saja di arena, kita coba lihat dulu cuy. Arena ini setelah merger ya, jadi tersapu-sapu cuy, jadi tersapu-sapu ya setelah merger. Oke, di sini perasaan dari 484 semua kayak yang gak merger gitu cuy. Jol yang 484 juga ya.
Jol 484, terus kemudian Dani 484 juga, Daruma juga sama 484, ini UR Latin juga sama, Universe juga, ini Darkness doang ya dari Heaven cuy ya. Kita hajar aja ya Darkness cuy, kita coba hajarnya Darkness ya. Di sini Darkness, wah kita coba Super Alloy sendiri mampu nggak ya? Harusnya setelah ada si ini ya, setelah ada siapa namanya? Setelah ada si, lupa gue namanya cuy. Setelah ada si Suiryu dibantai nggak ya? Coba kita ini saja ya, kita coba lihat saja seperti ini teman-teman ya. Kita coba lihat saja ya. Oke, kita seperti ini. Satu lagi yang Espernya kita pasang Mosquito aja ya, seperti ini teman-teman ya. Gue nggak tahu nih bisa atau enggak ya. Harusnya sih mungkin bisa ya. Kita coba lihat ini, kamu siapa di sini? Darknya sendiri ya. Kamu bukan dari server 484 kamu. Dari Heaven anjay, dari Heaven cuy. Oke, let's go. Kita coba lihat ya. Ini ditendang sama Goket ya, ditendang sama Goket. Oke, speed kalah tidak apa-apa. Speednya kalah kali 7, buset kali 13 juga Goket cuy. Kali 13 sadis. Kali 13 cuy, mantap sekali. Oke, biar kita tidak terkena internal injury ya, jadi kita bawa si ini aja. Oke, 89 juta cuy. Bawa si Steel Emperor cuy, biar si Super Alloy kita nggak kena internal injury. Mamam tuh Metal Blade SSR. Hajar lagi. Oh, ini Watcher Dogman-nya Watcher Dogman SSR plus ya, bukan Watcher Dogman SSR. Kayaknya gue mau ningkatin HP ya. Dengan Watcher Dogman SSR. Ternyata itu Watcher Dogman SSR plus. Oke, siap. Tidak apa-apa, kena stun cuy. Kena stun. Dihajar dengan internal injury ya dari si Sunario. Apakah bakal tembus teman-teman? Oke, yang depan. Yang depan nggak kena internal injury ya. Jadi nggak di follow up teman-teman. Yang belakang doang yang kena ya. Gila nih si Kampret nih cuy ya. Ini Kampretos nih cuy ya. Si Metal Knight ya. Metal Knight tukar stun. Oke, mati. Nggak apa-apa, biarkan saja. Ditendang. Mikubirunayo ditendang. Oke. Kita lihat ya, HP shield-nya masih kali 7, special protection masih ada 3 biji ya. Special protection-nya masih ada 3 biji, teman-teman. Masih ada 3 piece ya. Oke, hajar. Hajar, Mani. Saatnya kita hancurkan dengan Lord Paduka. Aduh, kena ini ya, kena penurunan energi tuh. Penurunan orb ya. Oke, let's go. Pose, Kokoho ya. Cuman gue kan bukan di premera ya, jadi gue bertahan 10 roda juga percuma, cuy. Oke, kita coba lihat ya, dihajar terus teman-teman, dihajar terus dengan misil Hoso juga di sini ya, dikasih misil Hoso pun ya, disetun lagi ya, tapi malahan makin banyak ya, HP shield-nya sekarang kali 8 teman-teman, gue nggak tahu bisa sampai kali 14 sekarang dan kedua ya, nambah lagi ya, barusan 6 berarti itu ya, nambah 6, nambah 6 ya, jadi 14, ya, gue nggak tahu nih ya. Bakalan tumbang atau enggak tuh ya, sampai 20 atau enggak, harusnya sih sampai 20 ya. Oke, di stun terus, biarkan dihajar dengan dam Ikuyo lagi cuy. Gila, kagak tembus nih bos ya, karena tidak terkena internal injury, bagian belakang yang kena internal injury. Boros terus yang dihajar cuy. Ian boros gue cuy. Boros gue kasihan banget jadi dihajar terus cuy. Tapi tidak apa-apa ya, boros bisa bertahan lah ya. Ayo, buktikan boros bahwa kamu adalah ya yang terkuat di alam semesta ini. Oke, kali 14 cuy. Ya, kena stun lagi nggak bisa. Bisa ulti ya, bisa lepas ulti ya. Bisa lepas stun. Oke, mantap Soul. Hajar Lord Paduka. Aduh, Paduka tidak kebagian energi terus cuy. Paduka tidak kebagian energi terus cuy. Oke, kali 14 ya. Sudah kali 14 teman-teman. Apakah di ronde ketiga bisa kali 20? Ya, kita coba lihat. Kita coba lihat. Kena stun sekarang Lord Boros. 3 karakternya kena stun sekarang cuy. 3 karakternya sekarang kena stun. Oke, mantap Soul. Kita coba lihat lagi. Oh, mati ya untuk si Emperor-nya rungkat. Sekarang sisa si Super Alloy. Mantap Soul. Ini cuma Cruel saja yang ultimate ya. Cruel doang cuy. Kita coba lihat harusnya sekali 20 ya, gue pengen lihat ya. Kali 20 teman-teman ya. Sudah kali 20 sekarang untuk si Super Alloy-nya ya. Gila cuy, HP shield kali 20 nih, mau ditembusin bagaimana teman-teman ya. HP shield-nya kali 20 ya. Terus special protection malah makin terisi ya, bukan makin habis teman-teman. Aduh, ini masih ronde ke-5 selanjutnya. Super Alloy udah bisa ngebunuh satu persatu ya.
tidak bisa ngebunuh satu persatu ya. Tapi gue nggak tahu nih bisa. Harusnya ini dia bertahan sampai ronde 10 ya. Harusnya bertahan sampai ronde 10 tapi ujung-ujungnya kalah ya kalau bertahan sampai ronde 10 sih. Harusnya ya. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini ya. Jadi kita skip saja ya. Yang penting ya super alloy masih sangat kepake ya. Thanks for watching and enjoy this video. Ciao, salam ampas. Gue tahu nih bertahan sampai ronde 10 atau ngekill ya. Ini kalau menang berarti ngekill semua, kalau kalah berarti bertahan doang cuy. Bye.